tema yang di mana-mana pasti menarik ya, karena perlahan-lahan Gen Z ini itu mulai masuk di instansi, mulai masuk di perusahaan-perusahaan ya. Nah, hari ini kita akan sharing bersama terkait pemimpin cerdas dan terkait bagaimana sih Gen Z ini ya, Gen Z ini di dunia kerja. Karakteristik Gen Z di dunia kerja. Nah, tadi kan udah mengatakan nih, di dunia kerja Gen Z udah ada nggak? Udah ada. Karakternya mereka seperti apa? Nah, kita lihat nih satu per satu. Ya, menurut sumber dari Ekrut Media, ternyata anak-anak kita dari Gen Z ini, itu mereka tipenya yang mahir teknologi. Generasi atau zilenial itu, ini sourcing dari BBC ya, ternyata mereka tingkat kelelahannya itu 59%. Mereka itu memang generasi yang cepat lelah, karena yang mereka yang terlatih itu bukan fisiknya, yang terlatih otaknya. Sementara kita nih, dan yang terlatih dulu apa? Fisiknya. Bagaimana cara kita memimpin generasi Z atau zilenial ya? Gen Z itu menginginkan atasan mereka menjadi pelatih yang dapat memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan. Skill apa yang dibutuhkan sebagai seorang leader untuk menjadi leader yang cerdas dalam memimpin? Yang pertama, coaching dan mentoring. Kemudian, kita harus mencerdas teknologi. Perlahan gunakan. Jangan malu, Pak. Jangan malu menggunakan teknologi. Berani, ya.